Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi dibahas mengenai pemotongan hewan. Bagaimana dengan makanan yang ada di mal-mal, ya KFC, ya sosis, ya burger, ya macam-macam deh, steak apa? Memang di Islam ini dikembalikan pada hukum usulul fiqh. Makasih. Hukum asal makanan itu halal sampai jelas keharamannya. Itu hukum usulul fiqh. Kita makan, kita beli daging sapi, kita beli KFC, beli apa? Halal. Apalagi memang ada registrasi halal MUI-nya, ya jelas ada tanggung jawab. Tapi kan tetap hukum asalnya ini memang syubhat karena kita enggak tahu penyembelihannya. Syubhat di Islam halal. Menjauhkannya mulia. Cuma kalau kita mau memperjelas lebih afdol gitu loh maksudnya. Makanya terinspirasi dari situ karena kita melihat banyaknya hewan-hewan sembelihan ini yang enggak betul penyembelihannya ini. Ya kita lagi cari penyebab nih, kenapa sih anak bangsa kok begini, begini, begini. Gampang emosi, temperamental, enggak memiliki karakter penghuni sorga, koribin hayin sahlin. Sifatnya emosian, gampang terpengaruh, jiwanya labil. Ini pasti yang dimakan enggak jelas nih. Nah, makanya kita berpikir enggak ada salahnya kita coba, dan memang belum ada RPH syar'i memang yang memang di up, di expose gitu ya. Dari situlah kita mulai berpikir. Ya, kayak KFC apa segala kan enggak tahu cara motong ya kan? Ya banyaklah sudah bisa dilihat di beberapa tempat ya bagaimana cara mereka memotong hewan tersebut. Nah, kalau orang yang baik agamanya, motongnya pakai akhlak. Kenapa pakai akhlak? Karena cara motong Rasul ajarin. Falyuhidda safratahu falyarih dhabihatahu, kata Rasul. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Nabi ngomong begitu untuk dicontoh. Sudahkah orang yang motong menajamkan pisau menenangkan hewan? Nah, ini kan belum tentu. Makanya kalau kita bisa bikin seperti itu ahsan. Walaupun boleh. Kamu beli makanan di KFC, boleh, boleh. Bismillah cukup. Tapi kalau memperjelas status hukum yang dimakan, ahsanti insyaAllah ya. Wallahu musta'an. Nah.